Pertama klik daftar, isi identitas NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan CAPTCHA disesuaikan dengan gambar di samping ya. Lalu klik verifikasi data, klik nomor handphone, dan isi nomor handphone yang terdaftar di BPJS. Kesehatan klik kirim SMS. Lalu klik saya setuju, dan selanjutnya isi kode app yang sudah diterima melalui SMS. Emailnya juga boleh, kalau di skip ya guys. Lanjut buat password yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Akun sudah berhasil dibuat. Sekarang kita tinggal masuk, isi nick, password yang sudah kita buat tadi, dan CAPTCHA. Lalu klik masuk, klik selanjutnya. Lalu klik saya setuju, lalu klik daftar PIN. Dan isi PIN atau M suami? Salah dong. Maksudnya isi PIN yang mudah dihafal. Jadi, dan tinggal dimanfaatkan mobil jikanya.